Sejarah mata uang, lahirnya koin dan uang kertas pertama. Sejarah penggunaan mata uang atau koin untuk bertransaksi dalam perdagangan sangat panjang dan bervariasi di berbagai wilayah. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangan mata uang dan koin. Barter dan pertukaran barang, zaman prasejarah. Pada awalnya, sistem barter digunakan di mana barang-barang seperti biji-bijian, hewan, atau barang manufaktur diperdagangkan langsung tanpa adanya mata uang. Mata uang logam pertama. Koin-koin logam pertama kali muncul di Lidya, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki, pada abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi. Koin Lidya, yang terbuat dari elektrum campuran emas dan perak, dianggap sebagai salah satu bentuk mata uang logam pertama. Koin di Yunani kuno, abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Koin-koin dari logam mulia seperti perak dan emas mulai digunakan di Yunani kuno. Koin-koin ini memiliki cetakan berbagai bentuk, seringkali menampilkan gambar dewa atau penguasa setempat. Koin di Romawi kuno, abad ke-4 sebelum Masehi hingga ke-5 Masehi. Romawi mengadopsi penggunaan koin dari Yunani dan mengembangkannya menjadi sistem mata uang yang sangat terorganisir. Koin Romawi sering menampilkan wajah kaisar atau simbol kekaisaran. Sistem uang kertas di Tiongkok. Selain koin, Tiongkok mengembangkan uang kertas pada abad ke-7 Masehi. Uang kertas ini pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Tang untuk menggantikan beban membawa koin-koin berat. Periode pertengahan hingga Renaissance, abad ke-5 Masehi hingga ke-15 Masehi. Selama periode ini, penggunaan koin masih umum, tetapi juga ada variasi lokal dan adopsi uang kertas di beberapa daerah. Mata uang modern, abad ke-17 hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan, bank sentral mulai mencetak mata uang kertas dan mengatur sirkulasi uang. Koin masih digunakan, terutama untuk nilai kecil. Perkembangan teknologi membawa kita ke era uang digital dan kartu kredit. Penggunaan koin dan mata uang terus berkembang seiring waktu dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, perdagangan, dan teknologi. Hari ini, kita melihat berbagai bentuk mata uang, termasuk uang kertas, koin logam, dan bentuk uang digital elektronik.